Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar kepada yang menonton video ini? Saya Ahmad Nabihan bin Muhammad Saharum, pelajar Universiti Tun Hussein Al Malaysia. Saya dari Fakulti FVTV dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational Elektrik dan Elektronik. Nombor matrik saya CB190004. Baiklah, saya akan menceritakan dengan ringkas berkaitan menilai pengajaran dan pembelajaran dalam cerita Tari Zamin. Baiklah, untuk yang pertama ini tentang pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam cerita ini adalah pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik ialah gabungan pendekatan induktif dan deduktif dan ianya sangat sesuai digunakan untuk kelas yang mempunyai pelajar pelbagai kebolehan. Contoh, Cikgu Ram Shakar menggunakan pelbagai cara atau kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas seperti menyanyi, dan Cikgu Ram juga mengajar Ishan dengan menggunakan contoh atau bahan agar ia mudah untuk difahami. Seterusnya, strategi pengajaran dan pembelajaran adalah strategi berpusatkan bahan. Bahan pelajaran memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan maklumat dengan mudah dan jelas. Contoh, Cikgu Ram menggunakan bahan-bahan pengajaran seperti pasir, kala air dan tangan liat untuk memberi contoh kepada Ishan agar ia mudah untuk memahami. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan adalah kaedah projek. Kaedah projek adalah aktiviti yang menghasilkan sesuatu produk sama ada ia dilakukan di dalam ataupun di luar kelas. Contoh, Cikgu Ram membawa muridnya ke kolam sekitar sekolah dan menghasilkan satu produk dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kolam itu. Di situ kita dapat lihat Ishan telah mencipta kapal mini yang boleh bergerak di atas air. Secara tidak langsung, kaedah ini menjadikan pelajar berkemahiran dalam mencipta sesuatu idea. Seterusnya adalah tentang teknik pengajaran dan pembelajaran adalah teknik bercerita. Teknik bercerita adalah untuk menarik minat murid dan bercerita boleh meningkatkan motivasi pada pelajar. Contoh, dalam video yang kita lihat, untuk menarik atau meningkatkan semangat Ishan, Cikgu Ram telah bercerita mengenai tokoh-tokoh ternama yang berjaya dengan mencipta produk. Contohnya, tentang Thomas Edison di mana telah mencipta sebiji mentol dan dia telah gagal banyak kali sehingga orang lain menyebut dia ni adalah seorang yang gagal. Namun, semangat usaha dia beribu kali dia buat dan dia telah pun berjaya. Refleksi terhadap guru dalam cerita ini iaitu berkaitan penampilan diri, keprihatinan, budi pekerti dan sifat profesional. Penampilan seorang guru semestinya kemas dan formal seperti saya. Namun, pada penampilan dari segi lainnya adalah lebih menarik jika ia disesuaikan dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan. Seperti Cikgu Ram Shankar membuat penampilan dirinya untuk menunjukkan ianya seorang guru seni. Keprihatinan pula adalah apabila seorang cikgu itu mengambil berat tentang latar belakang pelajarnya, merasai diri pelajar di dalam dirinya, susah hati pelajarnya, susah hati dirinya. Seperti Cikgu Ram Shankar, ia sangat prihatin terhadap pelajarnya yang mempunyai masalah penyakit disleksia, iaitu pelajar suka membeza huruf, nombor dan lain-lain. Cikgu Ram Shankar berusaha untuk membantu Ishan agar kembali normal seperti pelajar-pelajar yang lain. Seterusnya adalah pekerti. Seorang guru yang baik perlulah mempunyai budi pekerti yang mulia. Kita dapat lihat di dalam movie ini di mana Cikgu Ram tidak pernah membeza-bezakan anak muridnya. Ia melayan setiap pelajarnya sama rata. Malah ia tidak mudah menghukum seseorang itu kerana ketidakcergasannya. Malah ia cuba mencari jalan lain untuk mengetahui dan membantu pelajar seperti Ishan yang mempunyai penyakit disleksia itu. Akhir sekali, sifat profesional. Seorang guru perlu mempunyai sifat yang profesional sama ada dari segi pekerjaannya dan dirinya sendiri. Kita dapat lihat, walaupun ada guru lain yang cuba merendahkan Cikgu Ram, sikit pun Cikgu Ram tidak terasa dan mengambil hati. Selain itu juga, apabila Cikgu Ram mengadakan pertandingan melukis, cikgu lain seperti tidak ingin menyertai dengan mengatakan hanya singgah untuk 10 minit. Namun, Cikgu Ram tetap profesional dan terus tetap tersenyum. Itulah sebersedikit berkaitan menilai pengajaran dan pembelajaran terhadap cerita Tari Zamir Park. Cerita ini mengajar seorang guru agar menjadi guru yang sangat berkredibiliti tinggi serta menjadikan guru ini sebagai ibu bapa kedua seorang pelajar. Sekian dari saya, Ahmad Nabihan. Terima kasih banyak kerana menonton sehingga akhir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.